Boleh ditambahkan? Sahabat semuanya, ini adalah suasana malam takbiran 2022 di dataran Ungu Hamidah, Kota Batam. Dan ini adalah panggung kehormatan di mana tadi sudah dilaksanakan pelepasan pawai takbir dari dataran Ungu Hamidah ini, dengan mengambil start dari dataran Ungu Hamidah ini dengan puluhan ratusan mobil, dengan sekitar 60-an mobil hias dan juga mobil-mobil pendukung lainnya. Pawai takbir langsung dilepas oleh Bapak Wali Kota Batam. Dan selain adanya pawai takbir, juga diadakan live akustik atau live band dari Kota Batam, juga pesta kembang api. Demikian sahabat semuanya, dari dataran Ungu Hamidah Kota Batam, untuk seputar kita TBA. Selamat berhari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.